Untuk memeriahkan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, Kota Pontianak menggelar pawai dan festival Tanglong Khatulistiwa yang dilaksanakan di Gedung PCC Pontianak pada Minggu 24 April 2022. Pawai dan festival ini diikuti puluhan peserta dengan kategori kelompok maupun perorangan. Para peserta yang ikut dalam festival Tanglong ini memperebutkan hadiah jutaan rupiah dan piala Wali Kota Pontianak. Terdapat 6 kriteria penilaian, yaitu kreativitas, kerapian, pencahayaan, komposisi warna, tingkat kesulitan, dan kesesuaian dengan tema yang dipilih peserta. Sudah siap belum? Sudah. Jatuh pada nomor undian. 9. Dari 6 kriteria penilaian, dipilih 6 pemenang. Dan juara pertama diraih peserta nomor urut 2 dengan tema Kuntilanak dan Meriam Karbit. Tema ini mengisahkan tentang sejarah awal didirikannya Kota Pontianak oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang pada saat itu sering diganggu hantu berwujud kuntilanak saat dirinya sedang menyusuri Sungai Kapuas dan mengusir kuntilanak tersebut dengan tembakan meriam. Tim Liputan Ekuator TV melaporkan.